Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maulana amma ba'd. Tiap-tiap kamu itu pemimpin dan tiap-tiap pemimpin itu akan dipertanggungjawabkan terhadap kepemimpinanmu. Kalau saja kita masih statusnya jomblo atau sendiri, kita menjawabnya kepada seluruh anggota kita. Oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yaduhu rakyatu wa idiluhu rakyatu. Tangan yang kamu dan yang kamu miliki itu rakyat bagimu. Kakimu rakyat bagimu. Hidungmu rakyat. Telingamu rakyat. Semua anggota yang kita punya, ini rakyat. Artinya ini rakyat yang harus kita pimpin.
dan ini rakyat yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah suatu hari al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kami tutupi mulut mereka itu wa tashhadu arjuluhum, dan naik saksi oleh segala kaki mereka. Waktu kalimuna aidihim, dan juga tangan mereka itu ngomong. Lun nalancok ya Allah, lun nalompok, lun nakulan, lun naupat, lun nanamimah, lun pernah mengadu domba. Dimakan meskipun dengan apa saja yang pernah engkau kerjakan, engkau usahakan, akan bersaksi. Pada ketika kita bertambah tanggung jawab, tanya kata mudawin. Mertamalah pertanyaan dan pertanggungjawaban. Adakah pernah engkau ajari ilmu sholat? Ilmu sembahyang, ilmu puasa, ilmu yang berkaitan dengan sembahyang, ilmu yang berkaitan dengan puasa, syarat-syarat sembahyang, syarat-syarat puasa, fardu sembahyang, fardu puasa, termasuk daripada syarat yaitu memahami ilmu thaharah yang benar. Pernahkah kita sebagai laki mengajari urina misalnya cara putingkut yang sembahyang putnya suci, cara putuci baje? Ini semuanya tanggung jawab kita. Pernahkah kita sebagai suami yang kata manis sabo dua hel mengajarkan istri kita tentang hid, tentang istiqomah? Bahkan punya pengalaman dari jamaah-jamaah pada ketika di suatu tempat bertanya mbak jamaah ibu-ibu nakam bertanya nakam berpurno lelintu ilmu taharah, nah ilmu syahadah, ilmu hid nyan hana tempu kekele tiro untuk haurung ina tempu pernah bata bawa bertanya mbak lintu lun tentang ilmu hid eba sekurung-kurung hid diurut malam sekali-kali hid 7 huruf 7 malam atau 6 huruf 6 malam sebanyak-banyak hid 15 huruf 15 malam kebetulan nyolon kalemano huruf 7 ternyata huruf 3 huruf kaitu billah yang kudarah kak ketuan lintu dan kukung terut nyanyang akan nyolong. Artinya ini suami tidak pernah mengenal kalau sesungguhnya ilmu tersebut tanggung jawabnya. Kan tanggung jawab tengku, tanggung jawab lintu. Maka pada ketika orangnya lintu, hana mupo, lintu, ha, maklumlah kadang, ini bahasa terakhir lah, kenapun. Kadang bahasa dilang, no. Lintu langko inong tanggung mupo. Maka tamah dengan, lintu langko, tengku dan tanggung lah yang tanggung jawab dulu. Ketemayang dundur ijak kabul nikah punya. Dia urinong di mana aja. Bulan teja, tidak tuh lagi nyantai yang tengok. Jadi, kalau kamu kawin, kah nampu ilmu hek, ilmu taharak, ilmu syahata. Dia rukun tuh mana, nyanyang tanya kau, lepas itu kurangnya. Dan sebagainya. Mau nyukum roh, kipan pada ketika, nah pertanyaan kau hanya tanya jawab PR, bagi tanya orang agar. Payah aja agak dengku-dengku, rinang dan nyonya-nyonya itu banyak. Gimana jawaban? Uwah rumah deh, ini mana jawaban? Tapi urahnya kadang-kadang di alamat ya Allah, nah rinang aja agut di urah, ika lindung aja agut di urah. Dan sebagainya. Padahal pada ketika kita rinang dan yang kaya agut, kaya jadrah sama dengan umbunang atau hulai disanya, kaya kuih le rinang. Tiap-tiap hanya uraga pada ketika urinong ka ijabut harus ucapan terima kasih. Bahkan bila perle nyinga urinong bila perle laki yang aku kan penjajah bang mau pakai wobut itu es krim saya bukan menang lagi anu mikir karena tanggung jauh lindu umur hanya urinong yang buka alam karena urinong udah mana tapoh dua nerput. Pada ketika pertama anak, pertama tanggung jawab, anak lembut pon, nak dapat ilmu agama, anak lembut dua,
nada jak da jumbut anu kembang leh nada bungoi na samahel. Oh hana, ini merupakan suatu balasan yang pahit bagi dan yang dirahmati Allah. Sampai ingat-ingat lo, dah usah doa cukup tak lo. Anda usah dengar kemayah, anda usah membiarkan dalam tanah kejahilan. Anda usah mata, dah usah jarak, dah usah gigi, dah usah hati lo. Iri dengki hasil anak, tamah lo, dah usah urina untuk dan tamah lo, dah usah anak. Dan sebagainya. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita perhatikan di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Anas radhiyallahu an telah berkata li Sayyidina Anas radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghulamu yu'aqu anhu yawm as-sabi'. Di dalam kitab ini disebutkan satu hadis Nabi, si bayi ini pada ketika dia dilahirkan, yakni pada hari ketujuh, disunatkan diakikahkan ibunya. Urut ketujuh, dipengaruhi Nabi sunat akikah kepada anak ketanya. Menyuruh dalam kitab fikah, saya dapat di nyana agam berarti dua bok kami, nyari inam mengadara bok. Mam nyana agam kadang mampu tabok, tapi hasil sunat walaupun tabok. Alatnya wayusamna, dan diberikan nama kepada mereka dengan nama yang bagus. Seumpama Abdullah, Abdurrahman, atau nama Rasulullah, Muhammad, Ahmad. Jika ada anak-anak yang merujuk. Jadi kalau ciri khas nama-nama anak-anak yang merujuk. Lu punya pengalaman bunan anak-anaknya. Lu nyunan ke anak yang sifatnya keluarga Rasulullah. Itu pun ganti oleh anak-anak. Hanya kono mampu kentang lagi enam moto saya peroleh tak pun nanya enggak ada pun yang lucu pada ketika dan tuan pun nanya Rolun Fatimah Aisyah Muhammad Ahmad ikon men yang lebih kuda lagi nanya tu laga Nura Syakira namanya enggak ada pun tapi yang coba nanya tu mau kau mana dan kau gak yang lucu kau ada melakukan dobli imitasi dan coba kau pentanya pemenang karena urung mengkongji nama-nama yang ke nama yang modern orangnya. Padahal sangat-sangat berarti sebuah nama. Nama yang paling awal dipanggil di yaumul kiamah, nama-nama yang berada di dalam ruang lingkup keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga anaknya punya nama yang baik. Wa yumata anhul adza dan dibersihkan, dihilangkan daripadanya kotoran. Umpamanya anak agam kasunan tapi tandat. Fa'ilah pada sita sini nak udiba, maka apabila sampai ini anak umurnya 6 tahun, udiba berikan adab kepada mereka. Berikan adab, kenalkan adab-adab sunnah-sunnah Rasulullah kepada mereka dengan perkataan yang baik, dengan budi pekerti yang luhur. Bagaimana ketika seorang anak berhadapan dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan abang-abangnya, bahkan dengan adik-adiknya sebagainya, kenalkan adat kepada mereka. Fa'idha balagha tis'asinin, maka apabila mencapai umur mereka itu 9 tahun, musila firasyuk, asingkan tempat tidurnya dengan kita. Ya, tapi itu dah nyopo balik, jadi menanda, yuk pisah karangnya, dan sebagainya. Karena anak-anak kati kurungnya, walau kadang golong balik, tapi dia sudah memainin. Sudah paham. Apalagi namanya orangnya, caranya nantanya. Ya, HP itu apa? Ya, HP namanya orangnya, mah HP orang cikir. Ya, HP namanya. Ya, lucu menanda, ya, yang kedua ada pipo atau hubuk bina, nyokan, kuantet, beraya hubuk. Ikanan. Fa'idha pada masalah serta masyarakat sana, maka apabila mencapai umur anak ini 13 tahun, duriba ala sholati, pukul mereka pada ketika mereka meninggalkan sholat. Itu nyok jaro orang kawan dan nyok pada ketika anak karena umur hebat, naikin teman yang dapok. Lagi anak, tengku melanggar ham menyemulukakan. Tapi
Tapi makna duriba ini bukan berarti melukakan, melukai, bukan. Takut-takut di, takut ingat di. Saking tegas tanya pada ketika dia, saking tegas mengambil suatu keputusan tindakan pada ketika dia meninggalkan sholat. Nanti kalau itu uronyo tak pohanyo nyai tempoh nalu. Nyai tempoh di pulang. Nyai tak pohanyo. Menyai tempoh kubut. Tapi pada ketika ini tinggal tembahyang, tengah mugrib dan lengan game, tengah mugrib dan lengan HP, tengah mugrib dan rumah tangga sinetron mugrib, apalagi uronyo bukan manuk, mamanuk mugrib. Alah dengan nonton dandir. Ya bu, ya nauru daerah gajah itu pakai naya hanumi pak berburu kurima, lima tandin dia pakai patah kurima. Ini akhlak kita ajarkan kepada anak, mana panenah perubahan dari panenah dia. Faidah balasin tak asyarat sana. Maka apabila sampai umur ini anak 16 tahun, zauwa jauh abuhu. Tak kawin anaknya lirtanya ya. Oh, dia tak kawin anaknya lirtanya ya. Summa akhadza biyadihi, kemudian pegangkan tangannya. Ini bahasa kenyata, uduh anaknya. Anak kita mau jarak. Tak peduh anaknya. Udah pun udah tak peduh. Waqala. Kan adat duka, ya bunaya, wahai anakku sayang. Sesungguhnya engkau sudah kuberikan adab. Wa alam duka, sudah aku ajarkan ilmu. Wa angkat duka, sungguh aku sudah kunikahkan kamu. Maka pada hari ini aku ingat kepada kata hanya, a'udzu billahi min fitnatika, aku berlindung kepada Allah dari fitnah dirimu di dunia dan siksaan karenamu di akhirat. Nah yang tak ketahui ini tak tujuh. Padun gua nak tanda kedua ni mana. Nyokah kalau tak tujuh ber. Nyokah kau perlu adab. Nyokah kau bi ilmu. Nyokah kau berkahwin. Maka ini aku melindung roh bahawa Allah Ta'ala. Baik gara-gara gak usahkah menjadikan dan fitnah di dunia dan siksa di orang akhirat. Karena umumnya terjadi orangnya menantang yang dirahmati Allah. Pada ketika tanya mati, gohlah mati, mereka tersisa dengan sebab anak. Jika lawannya ini, umumnya, mungkin persentase kita baca ke orang tak bangku. Gohlah mati, tanya orang cik, hebat hati tanya. Anu kena narkoba alam penjara. Anu kai buka wak tak boleh, kai drop. Nah sebagai sebenarnya kau tak mati, apalagi ketika mati. Ya, kaza pilihnya begini. Ini hadis disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kala Nabi Alaihi Salatu Wasallam, mana ala walidun waladahu afdala min adabin aslanin. Ledanya artinya dalam hadis kuno, Le baginda Nabi menyarankan kepada tanya umat fokus kepada anak-anak tanya ilmu dan adab. Beri pendidikan kepada anak-anak tanya. Berapapun banyaknya nilai harta yang engkau tinggalkan kepada si anak, sungguh itu semua tidak berarti bagi mereka. Doa orang pamaji urunyo kaya anak-anak yang mengadakan dua muka. Nekubah rumah, nekubah toko kan, nekubah rumah dewa, nekubah motor, nekubah rumah lampu kan. Sementara anak beranya hanya negeri pendidikan dan hanya negeri adab. Maka ketahuilah, ini harta yang engkau tinggalkan menjadi malapetaka bagi mereka dan akan menjadi malapetaka bagi dirimu walau engkau sudah berada di alam barzah. Makanya lah sahabat hadis Nabi disebutkan mana ala walidun waladahu afdala min adabin asanin. Tidaklah memberi le orang tua kepada anaknya akan sesuatu yang lebih utama dibandingkan pendidikan pekerti yang baik. Duit le tak kebah harta, tak kebah pen, tak kebah lampu umum ke anak. Hanya lebih abdol, hanya lebih hegat dibandingkan tak kebah ilmu dan budi pekerti kepada mereka.
Seorang anak yang sudah ditanam dengan ilmu dan adab, pastinya mereka, walau sedikit harta yang mereka dapat, hidupnya berkah. Dan bahkan jimnida lain. Tapi pada ketika seorang anak orangnya hanya dapri pendidikan agama, hanya dapungno adab, yang tak kebah lintanya harta, tak kebah umur lampu, ketahuilahnya menjadi malapetaka. Beta pegah hidup adalah ini, jamaah adalah ini, nyatakan ahli maka mahadat lauronya mangan datang ya tapi apa beng ini umong lampu bak beng dole penjara apa iya ini dengan gincu ini sebelum terlambat hati ini maka bagi tanya orang kaya jangan pernah bangga hebat dan harta hebat lemahnya jabatan hebat lelkulan jangan pernah kau menyombongkan diri kalau anak-anakmu yang kau tinggalkan itu tidak punya adab dan tidak punya ilmu. Patut engkau banggakan kalau seandainya engkau tinggalkan anak-anak yang soleh-solehah. Anak yang berilmu dan beradab. Patut engkau banggakan karena inilah yang akan membahagiakanmu di hari tua dan di alam barzakh. Tapi urangnya yang banggakan lu harta kubahkan ulang pulih. Tapi ketahuilah, ini sumber malapetaka kalau memang mereka tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan agama dan adat. Itulah disebut oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka penting tak permasalahan adat dan ilmu yang akan jadi kepada ini sangat penting. Artinya kalau saja kita meyakini selaku orang tua wajib menafkahi keluarga, bukanlah makanan minuman yang lebih utama yang patut kita nafkahi, melainkan daripada tarbiyah kepada mereka. Kalau seandainya anu gedanya tiuro duoro diadu lapar, mungkin masih ada harapan. Tapi pada ketika seorang anak tidak ada ilmu pengetahuan dan juga tidak mereka miliki adab, ini tidak ada harapan. Yang ada itu kesesatan yang nyata bagi mereka dan bagi kita selaku orang tuanya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idzan bil Asad wa Husain radhiyallahu anhuma radiban 'ala katfi jaddihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan hadis daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abi Dzar berkata, "Kuntu jalisan 'inda Nabi, adalah aku lagi duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kami bercerita dengan Rasulullah, kami mendengarkan nasihat Rasulullah, wa idzan bil Hasan wal Husain radhiyallahu anhuma raqiban 'ala katabi jadihi Rasulillah. Tiba-tiba muncul dua orang anak, yakni Hasan wal Husain, cucunya baginda Nabi. Dalam keadaan berlari-lari mereka langsung meloncati pundaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dikumpulkan apa ya? Nabi tetap menyebutkan daripada nasihat-nasihat. Setelah pembicaraan Nabi selesai, falamma farawa min hadisihi qala lahuma inzila ya auladi. Maka manakala selesai Nabi daripada pembicaraannya dengan sahabat, bukannya Nabi katun hai anak lun. Misalnya kadang-kadang demokrat-demokrat hambatnya ada adab yang Nabi ajarkan pada ketika anu ibu kabula yo teman najame. Teman najame. Seringnya yo kamu za toban najame toban. Inilah namanya anak-anak. Yo dan nyonya urina berarti yo nama najame yo bukan apa aja mama ni. Menakan najame jika dari-dari jebakannya. Menyomak menjadai dari cadar. Inilah namanya anak-anak. Ayat ini Rasulullah Hasan Husain itu pundak Nabi. Hanakum benda puile. Bukan habal Nabi dengan sahabat. Oh, dia rapi pembicaraan baru kele Nabi. Unzila ya Allah dikatkan ya Alundun. Fa'akmala aliyun karamallahu wajah. Falamma ra'ayahu khawahu wa nazala hamdali jadihima. Tiba-tiba dikandang di Hasan Husain akan ya doknya bahwa ya ini Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Gepih dia Ali, ya Pak katanya. Maksudnya, hai namanya seorang orang tua. Kekalan anak, dia kecil. Katakan tadi,
dekat tahu sih yang menang Romli yang belinya. Jadi itu beli Ali bin Abi Thalib karena mau jahat. Dia Hasan Husain wadah keadaan iya api gedul kata-kata. Oh pagi ini pehiyo ke iya hanur kepada Rasulullah. Ya Hasan Husain. Jadi kadu wa nazalah antahari jadi lima. Gedul iya dua daripada rum atau pundak Nabi Una. Si keduanya. Faqala lahuma Nabi SAW ma balakum. Nekeli Nabi. Ditanya oleh Nabi Ba'du Hasan Husain. Wahai anakku. Apa hal yang menyebabkan kamu turun dengan cara tergesa-gesa? Maka nak terbaga-baga dapatkan. Qala khidna min abina. Ketikutlah Hasan Husain. Ya Rasulullah, wahai cik kamu, kami takut dengan ayah kamu. Ya, okey ya. Tengah apa kepala Ali radhiyallahu anhu alaihima wa darabahuma wa qala al-adabu khairul lakuma. Maka gejak Ali gedrok jarokan dua kena-kena Ali. Ali gecoknya Hasan Husain dua gubah ke dua likot. Rupanya aku yang mengakuli Ali. Wa darabahuma gepok keduanya. Hei kompoh ini tanya apa lagi dia rumpoh. Dia tanya kompoh anu. Layaknya seorang bodiga. Itu mana kaya ketampak. Itu mana ibu mama anu putra juga kok. Yang dia tanya. Hei kau mana hukum rumpoh. Nyam damah batu. Nyam damah batu, damah bangka. Yang dia nyotik ke lima anu. Eh laju ini dan. Oh ikut ini ngetri dong ibu. Ya, ni kata kata lupa. Wa qala nakli ali ba ali wa sausin al adabu khairul lakum. Kesopanan, adab sopan santun lebih baik bagi gata berdua han ibu Hasan Husain. Karena ada kala Rasulullah yang mengunggah bangan sahabat. Lupa tak ingat di bahu ya mengapa tadi. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka ketua Nabi. Yani La tanharil hasana wal husain fa innahuma ra'an sami wa ra'ata qalbi wa sarirata kabidi. Wahai Ali, jangan engkau bentak Hasan dan Husain. Bek dadun Hasan Husain bek dapo, karena sesungguhnya keduanya adalah pelega hati lon, penyegar hati tepukan jiwa lon dan kesayangan jantung lon. Ini betul-betul le Nabi. Faqala Ali karamallahu wajhah sam'an wa ta'atan. Lalu ditegur oleh Ali bin Abi Thalib sebagai menintai, saya mendengar dan saya taati apa yang kau sampaikan oleh Rasulullah. Rupanya di ketika itu panazala Jibrilu wa qala ya Muhammad al-haqqu yaqulu utruk aliyan yu'addibuhuma. Rupanya pada ketika itu turun malaikat Jibril alaihi salam sambil berkata, ya Muhammad ke Jibril, al-haqqu Allah yang maha hak berfirman kepadamu, utruk aliyan, tinggalkan Ali supaya dia memberi adab kepada anak keduanya. Kata udahnya, hai Muhammad, bertegurlah Allah, beta tamkam sidroya, iberi adab kepada anak. Apakah dukoh? Apakah bedut? Ya kenapa ngandung penting beri adab sidroya kepada anak. Sampai-sampai Rasulullah sendiri ditegur oleh Allah. Bekatkan tali kata, hai Muhammad, tidroyah beri adab kepada anak. Maka tanya ciknya, dia besar ke cik-ciknya. Tanya cik, obat ngayah, ikuah, dia beri kerja bu. Eh, dia kata apa-apa, dia jual dong. Alah, harapkan agak beribu. Dia anak-anak tanya, biarkan seorang orang tua memberikan adab kepada anaknya. Apakah dia pukul selama tidak melukai dan sebagainya. Lalu Jibril menyampaikan, asbi'u awladakum wa ahsinu asma'ahum wa tayyibu abadanahum tarzaku syafa'atahum. Kalian cukupilah asupan anak-anak kalian, beri makanan. Kalian baguskan nama-nama mereka, kata Jibril, salam kepada Allah. Dan kalian harumkan tubuh-tubuh mereka, niscaya kalian diberi rezeki berupa syafa'at daripada mereka. Artinya ini anak jadi pertolongan bagi engkau di akhirat kelak. Falamma sami'a bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka manakala mendengar ianya Nabi, mendengar dengan demikian salamnya Allah, tegurannya Allah kepada baginda Nabi, qala Nabi bersabda, ya ma'syaral muslimin, man razzaqahu Allah taala biwaladin
fa'alaihi bita'dibihi wa ta'limihi. Pada ketika Nabi menerima teguran daripada Allah Subhanahu wa taala, "Hai Muhammad, jangan engkau larang. Jangan engkau tegur, jangan engkau larang Ali sebagai bapak untuk memberi adab kepada anak-anaknya." Nabi bersabda ketika itu, "Ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, barang siapa yang telah Allah berikan kepadanya berupa rizki, berupa anak rizki, berupa anak, maka kewajiban atasnya adalah bita'dibihi, memberi adab." Jadi barang tidak tahu yang diberi oleh Allah anak kepada kitanya, maka tugas tanya unci beri adab kepada mereka. Wa ta'limihi, dan beri pendidikan ilmu kepada mereka. Fa inna man 'allama waladahu wa adabahu wa razaqahu Allah ta'ala syafa'atahu. Maka sesungguhnya orang-orang yang memberi ilmu kepada anaknya dan juga memberi adab kepada anaknya, Allah akan memberi rezeki kepadanya. Ini anak sebagai penolong kepadanya di hari tua, bahkan di alam barzakh, di alam akhirat. Wa man taraka waladahu jahilan, dan barang siapa yang meninggalkan anaknya dalam keadaan jahil, toh jahil, main-main kemayang, rupa kemayang, lima ibu kan? Rupa Islam lima, rupa kemayang. Padahal kau jenang rakan kemayang waktu deh, bu. Ingat belum puasa, ingat rawat. Dia udah cek rawat di Allah, menayangkan kau, bak kau kenal, dan orangnya. Nyantau tuh, bak, tau tak gak? Kan tak lahan, tak lahan yang belum. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan putih bersih. Wa yahudani wa nasarani abawahu. Ya ku yahudi ani yang menasarani ani adalah abawahu, kedua orang tuanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi ganjaran besar bagi kitanya, barang siapa yang meninggalkan anak dalam keadaan jahil, kana kullu dzambin 'amilahu 'alaihi. Barang siapa yang meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan jahil, apakah dia masih hidup atau dia sudah meninggal, adalah setiap dosa yang anak ini kerjakan, ini kembali kepada orang tuanya. Ibaratnya wabu badaya. Rohnya tanya nganak tabah tua, dan tinggalkan awaknya dalam keadaan jahil. Jahil ilmu akidah, jahil ilmu ibadah. Ketidaknya tajuk, aneh, bak muka, tak buat kedai-kedai, jahil ilmu amalah. Bahkan kata berkahwin, naya jahil ilmu menakah. Yang berpikir mengkahwin, bagaimana? Mana ilmu yang mengkahwin? Mengkahwin tadi. Jadi pada ketika membiarkan anak jahil, meninggalkan dalam keadaan jahil, ya setiap dosa yang anak saya kerjakan, ya akan mengalir dosa jariah kepada kami. Atau ikum simin yang rahmat di Allah subhanahu wa ta'ala. Kata fi riyadus salihin, begitu disebutkan di dalam kitab riyadus salihin. Oleh karenanya hati muslimin rahmat di Allah subhanahu wa ta'ala, selagi masih punya kesempatan dan kesehatan, maka jadikan kesempatan, pergunakan kesempatan itu baik-baik sebelum terlambat. Artinya ciptakan anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Apalagi disebutkan termasuknya nikmat, termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita adalah anak-anak, berupa anak-anak. Maka pergunakan anak-anaknya baik-baik supaya anaknya juga anak yang soleha dan soleh. Kenapa diberikan anak merupakan termasuk daripada nikmat yang besar? Karena ini anak bisa memberi pertolongan kepada kita pada ketika kita sudah tiada. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu," apabila meninggal anak Adam terpotonglah segala amalnya, illa min salatin, kecuali tiga perkara. Yang pertama yaitu sedekatin jariah, itu sedekah jariah. Ijma ulama fikih menyatakan sedekah jariah itu harta wakaf. Nah, apakah lagi ada pegang bunuh kan? Ya, kadang punya sumur bor, nah kawan tanya kadang, bukan alah bah, ustaz bah tak boleh tirol tu lagi membor, bukan sumur bor. Alhamdulillah, nyanjut amal jariah bagi kita ni. Apalagi persoalan ini, termasuk daripada urung yang berat hadirui, adem ayam di alam barzah,
mereka-mereka yang mewakafkan berupa air. Apalagi air digunakan untuk wudhu, untuk mandi hadas, untuk menghilangkan najis dan sebagainya. Apalagi fasilitas kemasjidan, masya Allah luar biasa. Pahala jariah yang akan mengalir kepada kita. Maka dari Ustaz Pekauno, Allah Fatimah protokol, yaitu bagi kita yang kemudahan lagi apanya. Sebenarnya tapi kita hantar tapi ini. Pada nak tante kemudian harta. Dung ti korun mandong galak baju na harta itu pun hantar tapi bukan hantar bukan. Kita hantar. Hanya dari baru apalagi bidangnya. Maka orangnya coba sisihkan sebahagian harta bidangnya sebagai amal jariah bagi bidangnya berupa wakaf. Karena ini amalan yang akan terus mengalir kepada kitanya, walaupun saya sudah tiada di alam dunia, tetapi sudah berada di alam barzakh. Tukang kudiru kitanya, tukang kulipi, dan tukang kuduah kuburannya. Yang kedua, ilmen yuntafa'ubi. Amal jariah yang akan terus mengalir, ilmu yang bermanfaat, yaitu urung-urung yang temubut, ikra aleba, dan gulai-gulai dari yang baru temubut, ikra aleba, tapa hukum, sebagainya. Selagi itu ilmu bermanfaat dunia wal akhirat, maka ini jadi amal jariah yang akan mengalir, yang akan membahagiakan kita yang di alam barzakh. Yang ketiga, waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang berdoa kepada kitanya pada ketika kitanya meninggal dunia. Allahumma fi dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka dalam halnya hadirin muslimin rahmati Allah, juga perhatikan dengan keluarga dan umurnya. Bekogaji ulilainya dan umurnya lagu artinya berada di majlis yang mubarakah. Kenapa disebutkan majlis mubarakah? Majlis ilmu, majlis zikir itu majlis mubarakah. Bahkan Rasul pernah bersabda, iza marartum rawdatal jannah, apabila kamu lewati taman surga, maka hendak kamu singgah. Katanya kapiyo ini. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma rawdatal jannah fi dunia? Yang mana itu taman surga di dunia, Rasulullah? Adakah taman dunia di surga di dunia? Ada, Rasulullah. Itulah taman surga di dunia, itulah kebun ilmu atau majelis ilmu dan juga majelis zikir. Artinya, coba introspeksi ya. Tanya orangnya berada di sebuah majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan. Pertanyakan, nyurina lempak asalnya. Udah mainan tantangan dia, mantap. Nyo anu nur, nyo nasa'ah, nyo pakji. Para jika duduk bersama tiap malam Senin, nah pengajar rutin makmum sholat di ilahunya. Anu tanyo ho, anu yang dara, anu yang muda, nyo pakji. Alhamdulillah kalau memang berada pak daya atau berada pak tempat buci. Tapi coba, bila mana tanyo lawatnya berada dalam majlis barakah lagi nyo. Sedangkan anaknya berada di warung WiFi, anaknya dengar MNG, anaknya dengar MNG, anaknya kata memukul karena itu yang mana? Ini siapa yang salah? Ini kesalahan dari anaknya akibat kelalaian dan kelengahan anaknya dalam tanggung jawab memberikan pendidikan kepada mereka. Maka orang tua mengajak hadirin ungsi dan jemaah sekalian sebelum terlambat. Sebelum tanyo berpindah dari rumah dunia menuju rumah di alam barzakh, maka coba ingat mengingatkan, wal khusus keluarga tanyo, pegah bau inang, pegah bau, cukup sudah deh, cukup sudah wayang lo, kelalaian lo merokok, kelengahan lo merokok, maka lo rohnya ingin bertaubat, lo ingin gelah mengatakan tanyo, merokok lo hanya kuyu kata aurat. Berokohlah anak purna ilmu agama, berokoh anak purna ilmu etikut, berokoh anak kujak but, merah anak kujak, urunya lelak nak dobat, heurinang lelak urunya nak dobat, lelak nak dob aurat, gata heurinang lelak nak dob aurat, gata hanik lelak nak dob aurat, gata heurinang lelak dajak but, dajak badrah, dajak pengajian, gata hanik lelak dajak, tak pernah jadi orang bayu, kalau sama yang ini sebagai rasa penyesalan tanya berokok. Yang jatah orangnya ini kaya pegawai,
Jih gaji klinik-klinik kok anak halnya jatah ke dadanya-dadanya. Tapi karena memang ada sebab kelalaian kedengahan dan merokok, udah badal dengan ada merokok yang ketinggalannya, yaitu taubat. Karena selama anak danyo lam jahil disebabkan kedengahan kelalaian dan merokok, nyohan agak yang mengalami walaupun sering dan dengan obat danyo raja umumnya, lo gaglah mana. Pakan umur kalau kubah, pergi lampu kalau kubah. Jih kalau kubahwin, dekat dia anak agam, jika balik tak menjauh kerap. Oh, piyo-piyo! Punya mata ukut ji. Nyebab hadis yang lain dalam kitab, yang anak tu talibin juga dalam kitab. Ni hati dia sebuka, muru awladakum bisalah iza balara sabahan sini. Yang dalam kitab ini, yang hadis itu sebutkan, perintah anak-anakmu dengan sembahyang, dan juga pukulai yang berkaitan dengan fardu'in apabila mereka sudah meranjak umur 70. Wa idza balagha, maka apabila umurnya akan meranjak 70, fadribu, pukul mereka. Jadi baru jut dan yang takkan kablah longana kau mak berkahwin pada ketika umur 7 kadayu 8 dikurung 80 tinggal lumayan tinggal jakut dapok. Al-Haji anunya Abang balik ni ji kaji silahuddin walma. Kaji jaga harta, kaji jaga agama dan kaji jaga harta dan tak patut berasyik busyarang. Yang terkati ji kacarang ilmi fardu'in kabereh hadul ji. Al-Haji kaji jaga agama, kaji jaga harta ji kabalik. Oh terkati ji hanai kukut yang baru lunuk kagulah muka yang baru kagulah tanya. Tapi dengan catatan umur 7, 8 dikurung dayu tipluh dapoh wate kabalek ji rasyid kacara dan silahuddin walma kaji jaga agama dan kaji jaga harta yang baru dapun kagulah longkah mana longkah dana. Tapi terkati umur 7, dayu 8 dikurung tipluh dapoh ahbab balik ji hana carong lah langgur kata ilmi hukum temayang ni duduk. Hanya jaga agama, jaga harta. Yang hanya gelasik. Hanya gelasik dalam hal ini. Ma'apa lagi yang dum kata didik, dum kata yu, dum kata poh. Tapi karena hanya rasin, hanya carok. Sehingga hanya gelasik dalam hal ini. Walaupun kata pegawai, walaupun kata lindu, walaupun jika balik. Majul menah hanya gelasik. Apalagi kalau memang dari umur 7 tahun, hantam pernah tayu, hantam pernah tak ajak. Lagi acara majlis lagi ni, hantar pernah dapat kat. Umur dipeluh, tuan hanai temayang. Dengan murid tak ada ngapi. Wadensya tak ada ngapi. Tubuh radikal, hanai budak temayang tubuh. Hantar pernah dapat kejut, hantar pernah dapat karu, hantar pernah dapat kugok. Hantar pernah dajak berjamaah. Apa lagi yang kau diri? Sampai pegah-pegah, lu kan gelah, mana kan gelah. Dengan manusia ni, gelah. Bahkan kadang-kadang manusia membanggakan dan dipuji orangnya. Beret tak rampak. Bahkan rumah beret tak ada anak. Mereka juga pegawai. Ya, itu. Itanya orangnya ketergantungan itu bak pegawai. Lagi ini juga pegawai mati. Akhirnya mereka untuk mendapati titel pegawai. Walau harus dengan korupsi. Walau harus dengan cara pungli. Walau harus dengan cara sebuah seperti ini. Alhamdulillah. Tapi saya yakin. Yang lama jadinya mana yang sebuah-sebuah kan? Nah, insyaallah dia yakin. Nah, jadi kalau muslimin rahmat Allah sekalian, pada apa lagi pujo itu beres dan rompak. Anu dia pegawai mandu. Anu kada pegawai mandu. Dintu anu kepala dinas mandu. Apa raja Umar digogo ngedukung mandu FD yang wewe dan kurma. Ha, alasan ada Honda. Alasan cabut nandu. Di urinam nanti, di aninam dalam nanti. Rahum dah ikut rahumah, bakal ikut jalan, nyawa penyaraan kau yang mana-mana. Ini pada itu juga. Mahana labuh rumah dua. Artinya kalau lagi, Pak Pian, Pak Dipi-Dipi itu pakai orang yang berjuruhnya. Nah, itu pun tu, maninam, jilbahan, takutan. Kalau kita fikir pun, kena penyaraan lagi, kena yuk. Dan sebagainya, habis. Maka pada tanya, Tuhan salah. Ini salah siapa?
salah kita nyungsi, mungkin kelalaian. Maka lu duluan dalam kesempatannya ingin mengajak saudara lu nyungsi, lu tak bangga lu aduh dulu. Yang bertaubatlah kepada Allah dan coba dari introspeksi diri di mana kekurangan, kesalahan, kejanggalan dan kelalaian dengan berokon. Kibajara tapi kelalaian ke bawah kublak alam barzah. Karena berapa banyak daripada mereka-mereka yang sudah meninggalkan alam dunia masuk ke alam barzah, mereka meninggalkan anak dalam keadaan terbuka aurat, meninggalkan anak dalam keadaan jahil, meninggalkan anak dalam keadaan hubbud dunia, cinta dunia, meninggalkan anak dalam keadaan bermaksiat. Maka ketahuilah mereka pada hari ini, pada malam ini dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kadang mata udek roh banyak di anak ada roh itu. Kita mencuklah di dosaan. Tapi alhamdulillah tanya-tanya nak amal roh baca amal sembahyang jamaah, amal sunat, amal puasa sunat, amal bermajlis. Itamah lalai anu tengok, itamah lalai anu tengok. Apalagi kelebihan katanya bergabung bermajlis lagi nyok. Tekedidanya na yang mati, karena tau kirim kulhu, karena tau kirim baca hak, karena tau kirim bacaan Quran, karena tau doa. Bahkan lagi usah bergabung no. Gua belum meninggal, mantan lah ke datang ke, kagak ajak jamaah. Yuk sama-sama dia berdoa kepada ibu pulang, kepada bapak pulang. Inilah namanya persatuan. Mata ketidaknya hantaru tahu. Ba'da hantaru, ba'rafa hantaru. Tomor. Nah, kalau ikum sini nirahmati Allah iman sekalian, maka warhasil kesimpulan, nah, yaitu selagi masih punya kesempatan kesehatan, maka pergunakan kesempatan baik-baik untuk memberikan pendidikan dan adab kepada anak-anak kedanyo. Karena walaupun mit harta yang tanya tinggalkan, tapi lu ilmu dan ada yang tanya bekalkan kepada mereka, ini akan membahagiakan kedanyo di hari tua dan di alam barzah. Tetapi lu harta yang tanya kebahkan, kalau memang ilmu dan adab minim sana, maka ketahuilah ini sumber malapetaka bagi roji, bagi kita di hari tua, bagi kita yang di alam barzah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'u amr. Boleh? Kata umum 7 kata ini, 8 kata ini dikurung di 10 kata pok. Ternyata ini mantan haitin. Gohlah-lah tanya mana. Bek bosan-bosan kita ingat ini. Bek bosan-bosan kita tegur ini. Bek bosan-bosan kita tanya wajib halang semayang. Ini tinggal kampoi. Walau kampoi. Kami amani. Main tanya yang tenaga apanya kan? Kalau kem kawin, duit yang penting. Mutumu kuah karim tak aku pun mati. Dulu matahari, badan bukti. Maka waktu dia duit mana kocok tak kau yang matang. Tak ada tak? Anak naik temayang ku anak, naik jabut ku anak. Bahkan yang berbeda tak nak jabut ronyo. Itanya ronyo mengajakkan tuan pekannya daerah lain kalian. Bak pendidikan umum nyu hanjut hana dengan alasan dia tak habis payah bulanan mantan pada upah habis aleh tebak butnya bak balai kampung hana pengulun tinggal hantar ke kontrak ini pengalaman kamu kampung mana kampung kamu nak kota hana mana lah tinggal nyu rohnya pengalaman dari lalu. Katak anu badannya hanya katanya orang puna kibar lu, tungku kibar, tungku kulen, hanya ngoper dan apa? Hanya bukan lembu, nya menyepeh hiran, nya kaji berapa lampu, ini tungku kaku pendek, nya baru, nya kenal tungku bermotor, ini dah pernah tungku kaku bermotor, sebagainya nya baru,
Tapi nya dari kampung, nyo kota nak menang bedlah kan. Alam menang ayah berarti hanalah kamu jauh. Maka untuk dapingan anaknya tentunya harus dapingan hubungan dengan anak dengan harmoni. Maka kadang menang kita dapingan anak. Kadang di anak dia galanya harimu. Dia dia galan galan nanti dorimu anaknya. Hantam pernah bersama, Pak Jogu hantam bersama, nongkrong hantam bersama. Yang merupakan kekurangan dalam sebuah keluarga. Pak Jogu ya, gue anak. Tamu anak, gue ya. Jadi untuk komunikasi anak ngayah, untuk mengajari si anak-anak. Anak kesempatan. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Maka nabung-nabung. Mayang persoalan tanya tanggung jauh dengan Allah Subhanahu wa idonya kadang kaglah tanggung jauh. Iji kam gaji urunya, iji kam sawin. Tapi dengan Allah malah nak gaji. Itanya anak budak fokus ditanya idonya aku belah orang akhir anak belahnya mana. Budak ditanya pengelera itu. Karena disebutkan oleh Abu Na'im rahimahullah ta'ala di dalam kitab Tamdihul Ghafilin, kita punya empat kehidupan. Yang pertama kita kehidupan kita di alam kandungan. Pada nanti yang berada di alam kandungan lebih kurung walidnya 9 bulan. Anu dah lebih di alam kandungan ada mau alam dunia. Pada nanti di alam dunia walidnya 60 bulan. Nyona kira roti ada 80 tu nyampi kata dia mau jawab. Kau buka apa dekat aku? Kau buka apa kata muda jamu? Dan sebagainya. Anu apa matau di alam dunia aku kabeh dah lompat yang dah perjalanan mentah. Berpindah tanya di alam dunia menuju alam akhirat, alam barzah. Alam barzah yang berbeda. Pada masa tanya udah di alam barzah, seguh lem guyup trompet. Sangka kala pembangkitan saya tetap berada di alam barzah. Beribu-ribu tahun lamanya. Mana manga udah kuku di alam barzah? Ini tanya Mbak Wai pengalaman. Tapi kita tahu pindah mana Allah. Karena disebutkan di dalam beberapa tayang yang kedua baca lagi kita seandainya lupa kan lebara jenazahnya jitu kudek anak gali tiar sungguh mereka akan menasehat kita dan tidak nyanyikan kesempatan sehingga dalam tabahnya kan Rabbi laula an akhartani min ajalin qorib ya Allah bakalan aja umum belum diatur ni aja di qorib walau tiar kongkong lakunana la asadakana kepulih mati umumnya belum terdekat kepulau untuk beramal soleh, ketimbang yang mereka. Itu nampak belum menuju umur apa. Jadi, nyokonyo, akhir daripada kehidupan di alam dunia, ini awal daripada kehidupan di alam barzah. Prematah di nanana, dan nyok yakinlah pada ketika berada di alam barzah, nyok sweeping, kok lagi sweeping baca lalu lintah. Kok lagi hidupnya, karena di soko-soko hidupnya ini, kenapa soko mereka? Wadah itu yang marah buka. Yang kuah lagi nyantung. Marah buka. Tuh Tuhan kata. Kita yang meripu doa Tuhan ada bu. Tuhan ada duit. Waman Nabi buka. Tuh Nabi kata. Sunnah Nabi ada buku. Tengahyaan. Wama kiblat buka. Tuh kiblat kata. Wama imam buka. Tuh imam kata. Al-Quran ada duit. Waman ikhwan buka. Siapa saudaramu? Maknanya mata rendahnya dari kampungnya punya manjo hampa, manji hampa, mana tangga bunge, mau rumji bunge, kau lagi harum jauh, harum jauh mana? Mak wama yang buat luka, terus segera kata tali di bawah. Kata al-mu'minu nawal mu'minat wal muslimu nawal muslimat ya kuat. Alhamdulillah juga pada ketika suatu ketika bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk berlindung daripada empat fitnah yang besar. Sehingga sahabat bertanya, bagaimana kami baca kayak Rasulullah? Rasul mengajari, bacalah Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil maut wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau yang pertama min azabil qabri daripada azab kubur wa min azabil nar daripada azab neraka. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat daripada fitnah hidup dan fitnah mati.
Sehingga di dalam kitab Ya'an Abu Talibin dijabarkan surah yang manakah yang disebut dengan fitnah hidup di situ? Fitnah hidup disebutlah kita yang anah ya garam li Abi Bakar Syakor. Nah, di mana disebutkan makna fitnah hudud pada ketika kita muktadar. Pada ketika saya tengah memandang. Ya, pada ketika saya memandang gelung mati, tengah-tengah nazaah apa katanya, nyantuh di dosa syaitan dipurupa dengan rupa urung yang paling dia cinta. Apakah mak tanya, iya tanya, dan sebagainya. Sambil menyuguhkan secangkir air, wahai anakku, wahai saudaraku, wahai ibuku, sebagainya. Aku tahu engkau dalam keadaan sekarat-mukarat, haus yang sangat, maka inilah hadiah dari secangkir air. Kalau memang ada umum yang beriman, ahli ta'at, akan tetapi belahnya, langsung syaitan lari terbirik-birik. Tetapi menyatanya hanya iman, dari ahli maksiat, ruhu jeliknya, langsung patah lidah, beribu kali diajarkan, ucapkan la ilaha illallah, otatik, patah lidah. Ini fitnah hidup. Yang mana fitnah mati? Dalam kitab tersebut juga disediakan, fitnah mati yaitu soalan mungkar wa nakir. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Maka Nabi memerintah orang sahabat untuk meminta perlindungan daripada ini fitnah. Maka rayu tak fitnah. Ya, dan ketiga fitnah itu pun wa min fitnatil masyid dajjal. Fitnah kerajil daging. Moga-moga saya baik kemungkalan kerajilnya. Amin. Azim muslimin rahmati Allah berakan. Alinya malam pertama kita berada di alam barzah sangat menentukan bahagia dan sengsaranya. Nyatanya malam pun yang akan senang dan tenang, insya Allah malam berikutnya aman. Tapi malam pun kan kita ngincuk di malaikat. Oh, degedilah kawan tanya, Han Patih ngincuk memberi rahmat. Ngapret, tengok telepon muka. Patih katulah bubu. Kadang waktu itu nya, ha, kak, mau Han Patih nak ambil bubu. Ika mau Han Patih nak rahmat bukan nikmat lah bubu. Ya Han Patih, beoknya ada apa? Tengok waktu itu kamu tak nondrak. Yang meminta nama Ustaz, lepas Ustaz Una Ustaz. Kadang-kadang, naurung lo tu berkenan hang batik. Jadi, uncian rahmat dia Allah sekalian, kakum alun habis perjumpaannya di alam barzah. Dah dengar, waktu itu tangka kala terakhir, tangka kala pembangkitan, baru tanya tak dengar dari alam barzah menuju alam akhirat. Ya, waktu ketika yang berada di alam akhirat, yang namanya padang mahsyar, kita pun yakin sebagai orang ahlu sunnah, yakin ada yang namanya hisab. Kita sebagai orang ahlu sunnah, yakin ada yang namanya sirat, titik siratal mustaqim. Kita yang namanya orang ahlu sunnah, kita yakin ada yang namanya timbangan, wazan, mizan, timbangan segala amal. Maka ini untuk penentuan. Apakah terpecah manusia pada ketika makhluk ketika itu kedua kelompok. Kelompok kiri, kelompok kanan. Kelompok kiri, neraka. Kelompok kanan, syurga. InsyaAllah, dengan berkah, kemuliaan majlis tanya malamnya, tanya yang hadir dan keluarga udahnya, InsyaAllah Allah akan memisahkan daripada kelompok nomor dua, kelompok yang baik, kelompok yang gek, dan kelompok yang akan masuk ke dalam syurganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah ahli sunnah wal jamaah dong. Itulah ahli sunnah berarti wal jamaah. Karena itu lagi kelih ilmu adali kita utulika ala asyariah wal maturidiyah bahwa ahli sunnah wal jamaah. Apabila diitulahkan asyari wal maturidi, itulah ahli sunnah wal jamaah. Kata Imam Al-Ghazali. Di menangku syurema sekalian, moga-moga penyebaran nak nala mungkin. Anak kamu 55 kan? Tak ada. Kena ayah. Jadi
Nah, tentunya pada ketika demikian tetap pada prinsipnya ayat Allah udhulu ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah dengan kebijaksanaan dan juga wa mau'izatil hasanah dengan nasihat yang baik. Amna. Menyanam mekuno karena mantong jinatiput taku. Mamu nyurun kaji kenek, kaji kuci, kaji keyawabnya kau takut lawan. Maka perletri yang lain. Maka dalam mengajak, dalam menyampaikan tentunya harus punya sangat kebijaksanaan. Makanya Islam sangat indah mengajarkan kepada gedanyo daripada sunnah-sunnah dan akhlak Rasulullah. Bagaimana kita menghadapi orang yang sebaya, orang yang lebih tua, dan sebagainya. Nah, lagi tanya, lagi contoh. Nanti urina nanti temannya, pada itu di pertanyaan urina. Nah, urina dalam temannya menang tumpu. Lindu hati yang berdua tumpu, tumpu. Nah, wajah dapu ini lindu. Ya, urina dalam temannya. Nah, urina nya, kalau kita tanya, tanya nanti. Tentu di pertanyaan lalu. Katakanlah bahwa memang hanya berhak tidur urina, ya kuir lindu. Yang nahak lindu pada urina, tapi bila menyebabkan dengan bila itu mati. Artinya mana? Tegedi lindu hanya itu mayang, tegedi lindu berbuat maksiat. Secara hukum hanya kewajiban, tegedanya menegur baknya, darahkan baknya, darahkan baknya. Tapi yang namanya keharmonisan rumah tangga, saling berbagi, saling mencintai, saling menutupi, dan saya sayang kepada lindu, buktikan sayang tanyanya. Sekira-kira lindu dia berada sebelah kiri ataupun bermaksud pada Allah, berarti danyo sayang pada dengan cara mengingatkan bapaknya. Walau kewajiban anak terdengar. Yang kita tidak cara, mau kita cara. Terserah cara dengan tri masing-masing. Bek dah pegang lindu, dia nak mencapai binatang itu, terjadi. Dah betul, bedah. Lagi insyaAllah. Jadi lindu dia bulu rukuk, nyampe dah rukuk. Tak boleh silap, duduk bang, teman-teman tu kok. Tak boleh silap. InsyaAllah, artinya nanti. Walaupun anak kewajiban ada yang urina, tapi kita punya yang namanya hukum. Tanda kebersamaan guna dan ingin itu pokok yang taat yang soleh supaya bukan cerminan dan sangat anak pesan kepada ibu-ibu lah ya Allah walaupun urun rah nabrak kan jauh lagi urang agam tapi urunnya urun cinta nampu ingat bawa daurina keberhasilan tanpa keluarga kesolehan seorang suami kesolehan anak-anaknya ini sangat tergantung kepada ibu-ibunya di rumah. Ini sangat tergantung, apalagi dengan kondisi kamu raga orangnya. Berbagai orang, berbagai beda profesi. Nah, profesi LP3A, Lembaga Pendidikan Adu Ayangku. Maka jangan kemumpuman kan? Kata hero orangnya. Ya kan? Ini raga pada profesi lain. Aku memulihkan, maka tukahlah orang rawina. Coba kita lihat sejarah. Imam Syafi'i, jika ulama besar, nyukong berkat di raya, tapi berkat di rumah. Yakin cek-cek macam ini. Imam Ahmad bin Hanbal, rumpuh madhah Hanbali, juga alim buatnya jika ulama besar, bahkan di Imam Mujahid, berkat didikan seorang ibu. Bahkan sebelumnya, masa tabi'i, ada seorang lelaki bernama Faruk. Baruhnya ada kumkawin, nanu tabuh mantau bayi, laki itu maurina, hayu inang lot, tapu itu lonjak lam meda perangan. Lembah agama, kaget. Sebelum banyak perangkat, dia barunya yang tinggalkan berupa bekal. Mungkin untuk padu-padu dulu, karena ada janah nanti. Disampai ke bah bekal juga, naga anak tumpah, tabuh koper peng, atau tanya. Yang dijual maknya, wadih buon dekat meda perangan, menjadikan modal usaha. Bedah berangkat. Katigo minggu, kadwago minggu, katibulu, urulain, kabehwo, kanyah nawo. Hingga-hingga katitun, katitun, katuaptutun, lebekurun, baru wo. Wadah duo, paruhnya, baung, kalebekurun, masa tiang, duaptutun, rupanya duo, tumuh malam,
abang buka pintu rumah dia kanya, tukli kanya. Takkan tukli? Karena kata tidur anak muda yang tanpa rupa kat tengah rumah. Dia tanya dia kanya, man anta, siapa engkau? Dia anak muda ada kecil, tanya, man anta, dontok. Kekelian dia kanya mana? Hazar baiti, ini rumahku. Kekelian anak muda mana? Hazar baiti, ini rumahku. Kam dawa-dawa pegah rumah lu, di rumah lu, rantau-rantau buku kena. Sebenarnya, jaga lemak. Apa kalau lemak memang sosok wajah kedua puluh tahun yang silam anda balal ni? Ke mana? Ya Bunaya, wahai anakku, haza abuka, ini ayahmu. Tinggal ke dalam ayah, ya Zawji, wahai bintulun. Haza ibnuka, ini anak agama, anak agama. Mati muslimin rahmati Allah, kata hurunya. Tengok-tengok ke arah reda, pertengkaran banyak terdengar as-salatu khairu minan naum. Kaku bodoh anu muda, mengajak amal duduk jauh masjid. Diahnya sebelum jauh masjid, tanya ma'al murina. Eh, dik, batal tanya. Ah, batal kamu, dik, lumpurina nyina tu, main darling tu. Ada macam-macam orangnya urung ke gurina. Lalu yang katanya muda, main darling. Sayang, yang kedua, dik, lumpurina. Ah, dan sebagainya. Jadi kalau lelaki mak kata hai de, pengen tak bong tah mentah. Benda nyonya ni dia terbayang ni, betul itu dia terbayang. Rupanya ongkong masjid di pak yang namanya baru kata lu dengan kalan masjid buat dia masa gak nyanja ubut di Nobiraya. Kalan jamaah yang dulunya sedikit hari ini cukup banyak. Aduh temayang nak pengajian. Rupanya tukang tengubut tiga orang muda yang tanpa rupa, gagah perkasa. Sehingga yang but para alim ulama itu. Pertanyaan dari kiri, pertanyaan dari kanan, pertanyaan dari depan, semua ditanggapi dan semua terjawab. Masya Allah luar biasa kealiman mudanya. Gebedoh di paru kuno. Gedanya Mbak Maya sampai, man gua syekh, siapa dia syekh? Ketekut, hadza syekh Rabi'ah, ini syekh namanya Rabi'ah. Assalamualaikum semuanya rahmati Allah. Kekenan. Ana upaji paru nak gua ada kada terharu dak kalau muda mana. Getetak nak mudanya ho gua. Rupanya ini anak muda gua buat nyambak rumah yang gak nyanjak uno. Ingatlah dia yang berarti hadza ibnu ibni. Ini anakku berarti yang dem dawa untuk gua. Gak ke auto rumah gua hadang leurina. Ya abang dan guna dan yang ram tempe tak apa apa jangan menjawab ke ni pintu. Baik dah jawab titik kaju. Kamu kau kan dulu namanya. Langkah dan lukli terharu kan ya. Atau ibu maksudnya yang dirahmati Allah. Ada pin yang pegah orang kata tetap menjelaskan. Hai bang. Selama drone dalam media peranah dan wawah lebih kurang dari waktu itu. Lun lunjuk pun anak lunjuk di pula. Anak lun dah tidak ke anak tanya yang pernah marah dia. Yang mempengnya lunjuk hai bang. Maka yang dah mempengnya orang yang hoh anak dia pengnya. Anak perlu. Anak perlu dia ikut yang penting anak tanya selamat. Anak tanya lama dia. Hati yang muslim dirahmati Allah. Pertanyaan teman to Rabi'ahnya. Rabi'ahnya namanya Rabi'atul Ra'i. Inilah Rabi'atul Ra'i salah seorang daripada guru Abu Hanifah. Guru imam besar, imam mujtahid Abu Hanifah. Itulah tiru daripada guru Abu Hanifah inilah anak muda kuno. Rabi'atul Ra'i namanya. Bapak guru Rabi'atul Ra'i karena pendapatnya bahwa cukup kuat. Ya, malim tak tahu. Artinya dengan ketua apakah nyo malam Rabi'atul Ra'i bukan hasil didikan ya, tapi hasil didikan mah. Maka nyo tugas pokok urina. Makanya tanya urina, oh nyanyi jomblo-jomblo mamaji atau yang dari jenazah mah dua lagi, silakan buku. Yang berarti angkatan kerja nama sendal sudah terlalu parah. Hanya gabungnya urina untuk gabanya. Jadi kunci dari rahmat Allah, tamita yang get yang jor. Makanya kata bahagia kira Nabi Ahmad At-Tu'imadul Bilal urinam tiang nangro iza salahat salahatul bilal. Apabila ke urinam ke nangro wa iza fasadat fasadatul bilal. Apabila bro urinam bro nangro. Nangro kecil kita umpamakan keluarga. Ke urinam nang keluarga ke lah keluarga. Terciptanya lintul berapa mududi urunya kau semayam. Urunya kau taubat berkat di roh urinam. Ini nerasa berdoa mati-mati. Dah nanti muda tahu ini orang buku yang mau kawan orang maya. Aku yang menjadi. Anjir-anjir gendong kero. Anak orang menanti anak-anak. Menyertanya mumpul urinau yang solehah insya Allah.
Tanya ada lembut-lembut ada dalam kerja, dalam bidang pen sebagainya. Atau di dalam UMG dalam rumah ni. Banyak pemudikan ni. Yang tu buk ini, buk gerai, buk nak bidak jawab sebagainya. Anak yang juga dah tahu ini. Mata kerja yang tak bergabung, buk ini, tanggung. Mana kuih. Langgo bukan tambah tanggung sama dengan idiot. Jawab-jawab, maka dari uragan pilih buk ini yang jarang-jarang, yang sore-sore, yang hanya sore ah, pek. Rina menanti, mumpan kajit tungin tu, supaya kan roh bila solehah, buta'at, supaya karena kita bukan bertanggung jauh dengan keluarganya, walaupun hanya seberapa urinam dibandingkan uragam, tapi keberhasilan tapa-tapa keluarga sangat-sangat tergantung pada urinam. Saya mau nyong, banyak tumbuh di urinam dan jeja orangnya. Na daerah lede ino lindo awai non debi kuma. Daerah lusa. Adi kuma anu. Adi mandali bukti awanya wate idro anak pang, pengakuan anak pang bu. Kami begini karena orang tua kami. Orang tua kami, ayah, ibu, ibu bunda, ibu. Di kamu anak tau bu. Akhirnya kamu mangak budek dengan langit. Ini pengakuan anak pang awanya. Nah, walaupun anak tanya muka anak cek anak pang, tapi setengah pang kan ya. Apa kau ya, ibu, ma, ibu, tau pun nanti. Nek, nuruknya aja. Pembantu nuruknya aja. Rujuk ke dalam jawab sekalian, ikutin dua pinat. Hati wal khusus kepada ibu-ibu. Ya, bila mana ingin keluarga tanya tercipta dengan suasana sakinah mawaddah warahmah, keberhasilan soleh-solehah, ini sangat-sangat tergantung pak dari ibu-ibu. Ya, baik karena harap pak ya. Ya jika ibu menurut awalnya, maka urunya untuk tak badal kembali kesalahan kelalaian dan merokoknya sangat terukur pengaruh Pak Jarod dan yang lainnya. Namun bagi pertemuan malamnya, moga-moga ada manfaat. Di mana ada kekurangan silakan kejanggalan atau banyak kekurangan-kekurangan atau dalam penyampaian kadang tidak tahu bahasa atau lengkuan melalui jarum acara mengelola. Maka dia tembuk anak terkontrol. Hajarin direkam lagi nyok. Nah, tembuk jumpa leh, tembuk dah. Manya kamu nunggu kak serius dah. Nyok kenang batal yang Facebook tu leh. Nangka batal yang YouTube lah. Nangka kacol. Nangka pun jujur, tempu kacol. Dia jeramati Allah, dia maklumi. Nah, dia yang pertama anak biasa lagi nyok. Kedua memang bahasa tipak tahu orang-orangnya Tuhan, tapi kanya yang penting Uya Tuhan sampaikan dari hadis Nabi dari atau kitab dan kalau ulama uno yang uji ke bahan motivasi dan umuman bagi kita untuk lakukan perubahan dalam kehidupan. Dan tak harap sangat uronyo hidup di hari tua dan yang bahagia, lebih-lebih ku bahagia di alam barzah hingga dan di alam akhirat, hingga sama-sama tanyo ketemu dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun 'alimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم انزل الرحمة والبركه والسلامه والعافيه والسعه والامن والصبر والسكينه والموده والرحمه والريحه والصبر ورزق حلالا طيبا على اهل هذا المجلس خاصه وعلى سائر اهل المجالس المسلمين عامه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا ولنا انفسنا ان لم تغفر لنا فارحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا
lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. إن أنتم ممكن mau kita singkat, moga-moga ada manfaat. Untuk kalau ada sumur di ladang, insya Allah kita sama-sama meminta numpang mandi. Kalau ada umur lun dan tuan mandum yang panjang, insya Allah kapan-kapan tanya bertemu lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.